Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bocah, cepat letakkan formasi perpindahan itu, dan kirim racun itu ke sini. Aku akan memakannya. Monster Monstrous yang misterius itu tersenyum sambil berkata, seolah-olah dia sama sekali tidak takut kalau racun si ratu akan membunuhnya. Melihat itu, Chu Feng buru-buru terus meletakkan formasi perpindahan. Meskipun tangannya sibuk, tapi hatinya mulai bersemangat. Karena teknik formasi spiritual yang digenggam oleh monster mengerikan itu juga sangat kuat. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh para spiritual dunia jubah biru. Jadi, Chu Feng hampir sepenuhnya yakin bahwa, Beast Monstrous yang misterius itu seperti yang dikatakan spiritual, yaitu spiritualis dunia dengan jubah ungu. Dan spiritualis dunia jubah ungu bisa menyelamatkan Su Rou dan Su Mei, dan bahkan membantu pendiri Azure Dragon dalam kebangkitannya. Itu berarti bahwa kerja keras Chu Feng tidak sia-sia, dan semuanya memang sepadan. Setelah kurang lebih satu jam, Chu Feng akhirnya selesai meletakkan formasi perpindahannya, dan setelah mengirim racun yang dikeluarkan si ratu, binatang mengerikan itu tidak memainkan trik apapun, dan dia segera menelannya di depan mereka. Lalu hal yang Chu Feng tidak bisa lakukan apa-apa adalah, setelah menelan racun mengerikan seperti itu, binatang mengerikan tersebut bahkan berteriak enak dengan wajah ceria. Baiklah bocah, aku sudah memenuhi tuntutanmu, dan menelan pil beracun ini. Sekarang ikuti apa yang aku katakan selanjutnya, dan meletakkan formasi spiritual pembuka. Berkoordinasilah dengan aku, dan paling banyak dalam 10 hari, aku dapat membuka kandang formasi spiritual ini, dan meninggalkan tempat ini. Kata binatang buas mengerikan itu setelah mengonsumsi pil misterius. Senior, aku masih punya beberapa permintaan. Chu Feng segera berbicara lagi. Bocah, ucapkan saja pikiranmu. Karena kamu akan membantu aku meninggalkan tempat ini, dan mengembalikan kebebasan aku telah berutang budi kepadamu. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu sebanyak yang aku bisa, ucap si monyet. The Monstrous Beast itu cukup mudah, dan dia tidak mau membuang kata-katanya. Monyet itu menepuk dadanya dan segera berkata, seolah-olah dia akan setuju, dan tidak peduli apa yang dikatakan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng dengan jujur mengatakan apa yang dia butuhkan bagi Chu Feng kepada monster mengerikan untuk dilakukan. Misalnya, membantu World Spirit Guild mendapatkan kemenangannya dalam perang ini, serta membantu Su Rou dan Su Mei. Adapun masalah tentang pendiri Naga Azure, karena dia telah mengatakan kalau dia sendiri yang ingin membantunya, maka tanpa izin pendiri Naga Azure secara alami, Chu Feng tidak akan meminta bantuan dari binatang buas mengerikan itu. Tapi binatang mengerikan itu masih terus terang, dan tanpa ragu menyetujui kondisi Chu Feng. Itu menyebabkan Chu Feng secara tidak sadar mendapatkan beberapa perasaan yang lebih menguntungkan, terhadap binatang mengerikan itu. Setelah itu, Chu Feng mengikuti kata-kata Beast Monstrous yang kuat itu, dan mulai berkoordinasi untuk meletakkan formasi spiritual. Formasi itu sangat kuat, tetapi juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Setidaknya, itu masih membutuhkan beberapa hari. Tetapi untuk jumlah waktu terpanjang, itu tidak akan lebih dari 10 hari. Sebenarnya, jika dibandingkan dengan 100 tahun penjara di Monstrous Beast di sini, 10 hari benar-benar bukanlah apa-apa. Tapi saat ini, World Spirit Guild sedang berperang dengan klan Jie dan 4 kekuatan besar. Meskipun bentrokan antara para ahli dapat mengejutkan dunia, namun kadang-kadang juga, kemenangan atau kekalahan mungkin dapat ditentukan dalam sekejap. Namun untungnya saja, perang ini bukan konfrontasi antara dua pakar superior. Itu adalah konfrontasi antara dua kekuatan saja. Tidak peduli apakah itu Jie Xi ataupun Gu Tianchen, mereka benar-benar tidak melemparkan seluruh tubuh dan hati mereka ke dalam perkelahian mereka sendiri. Namun mereka hanya tanpa henti memandangi junior mereka sendiri.
Setiap kali junior mereka tidak bisa mengalahkan lawan mereka dan memasuki bahaya, mereka akan membagi konsentrasinya untuk maju dan membantu mereka. Itu menyebabkan perang menjadi sangat berlarut-larut, dan jumlah orang yang meninggal juga sangat sedikit. Pada saat yang sama, orang tidak bisa untuk tidak menghargai kekuatan kedua leluhur lama mereka, itu seperti Jie Xi dan Gu Tianchen. Tidak hanya mereka memiliki kekuatan untuk bertarung melawan musuh mereka, mereka bahkan bisa melindungi keamanan kelompok mereka sendiri. Hal-hal seperti itu bukanlah hal-hal yang bisa dilakukan orang normal. Dalam situasi seperti itu, perang menjadi semakin meluas. Meskipun tidak banyak orang dari World Spirit Guild yang terluka ataupun meninggal, tetapi beberapa bangunan World Spirit Guild telah dihancurkan. Dapat dikatakan bahwa selain wilayah inti, kekuatan besar sudah dibuat berantakan dari perang ini, dan tempat itu benar-benar tidak dapat dikenali lagi. Tapi itu tidaklah seberapa. Setelah beberapa hari berjuang keras, mungkin karena ia mengalami perang setelah keluar dari pelatihan tertutup, leluhur lama persekutuan spiritualis dunia, Gu Tianchen, dia benar-benar mulai kehilangan kekuatannya, dan secara bertahap memasuki posisi yang tidak menguntungkan. Dan, boom, tiba-tiba saja riak energi yang mengerikan meledak di langit malam. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti langit dan bumi yang menerangi wilayah daratan itu, dan membuatnya seterang siang hari. Namun bertepatan dengan itu, sebuah badan juga dengan eksplosif diluncurkan dari riak-riak tersebut, dan dengan ganas menembak ke permukaan tanah. Ledakan yang beresonansi itu disertai dengan area asap yang luas. Leluhur, teriak orang-orang. Pada saat itu orang-orang dari World Spirit Guild panik, karena mereka tahu bahwa riak itu diciptakan oleh Jie Xi dan Gu Tianchen. Dan untuk orang yang jatuh dari langit, itu adalah leluhur lama World Spirit Guild mereka, yaitu Gu Tianchen. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, ucap Gu Tianchen. Tepat pada saat itu, suara Gu Tianchen tiba-tiba meletus dari bawah. Dan segera setelah itu, ia menjadi seberkas cahaya saat ia menerjang ke langit, lalu berhenti di udara. Orang itu adalah Gu Tianchen. Saat itu juga, pakaiannya masih terlihat bersih. Tidak ada setitik debu pun yang menodainya, dan wajahnya juga masih normal. Tampaknya dia tidak memiliki penampilan cedera sedikit pun. Melihat Gu Tianchen dalam kondisi itu, orang-orang dari World Spirit Guild tidak bisa menahan napas panjang mereka. Saat ini, leluhur itu adalah tulang punggung mereka. Alasan mengapa masih ada begitu banyak orang yang selamat, setelah beberapa hari perang siang dan malam secara penuh adalah, itu dikarenakan dirinya. Jika sesuatu terjadi pada Gu Tianchen pada saat itu, maka semua orang di sana pasti akan mati. Tetapi jika dibandingkan dengan kelegaan di hati anggota biasa, kepala persekutuan spiritualis dunia dan tetua pengelola, orang-orang berpangkat tinggi sekalipun bahkan lebih panik di hati mereka. Itu karena, mereka bisa merasakan perubahan dalam aura Gu Tianchen. Dia sebenarnya sudah terluka, dan dia menderita luka dalam yang sangat serius. Dia sengaja berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi pada dirinya untuk menghindari mempengaruhi semangat semua orang. Tetapi jika mereka bisa melihat perubahan Gu Tianchen, bagaimana mungkin Jie Xi tidak? Gu Tianchen, jangan memaksakan dirimu untuk terus bertahan. Malam ini adalah hari terakhir World Spirit Guild kamu. Bahkan jika itu kamu tidak akan bertahan lebih dari malam ini, ucap Jie Xi. Memang benar, Jie Xi mulai tertawa dengan keras lagi, dan seolah-olah persekutuan spiritualis dunia sudah kalah. Jie Xi, bahkan kamu jangan pernah berpikir untuk menjadi sombong. Selama aku, Gu Tianchen, masih ada di sini, aku benar-benar tidak akan membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan dalam persatuan spiritualis dunia aku. Balas Gu Tianchen. Gu Tianchen mendengus dingin, lalu lapisan kekuatan surga keluar dari tubuhnya. Udara di sekitarnya mulai berputar, kemudian dengan cepat setelah itu, garis-garis retakan mulai muncul, dan akhirnya mulai runtuh dan hancur. Kemudian dengan lompatan dan ledakan, ia menjadi buram dari cahaya merah menyala. Seperti meteor yang terbalik, dia terbang menuju ke arah Jie Xi. Kekuatannya tidak buruk. Tapi sayangnya dengan dirimu saat ini,
Bahkan jika kamu menyerang dengan kekuatan penuhmu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, ucap Jiesi. Namun, menghadapi serangan menakutkan Gu Tianchen, Jiesi tidak takut padanya sedikit pun. Justru sebaliknya, di sudut mulutnya, bahkan ada sedikit senyum dingin dan menghina. Saat itu Jiesi juga menggunakan kekuatan penuhnya. Dia berdiri di udara, dan hanya berdiri di tempat dia semula. Udara di sekitarnya juga mulai bergelombang, dan dengan cepat setelah itu, ruang di sekitarnya benar-benar mulai runtuh dan hancur. Kemudian kekuatan surga yang tak berbentuk, itu berubah menjadi objek energi yang muncul di sekitarnya. Pada awalnya kekuatan surga itu seperti pusaran, karena terus berputar di sekelilingnya dengan semburan angin kencang. Setelah itu, kekuatan surganya menjadi naga panjang dan meledak dengan eksplosif, lalu menabrak Gu Tianchen yang sedang menyerang. Bang, gemuruh-gemuruh. Keduanya bertabrakan, dan segera menciptakan ledakan yang menakutkan. Saking kuatnya, hingga bahkan Jiesi sendiri tidak bisa bertarung melawan riak tersebut. Dia terguncang di udara, dan dipaksa mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan bahkan ada bekas darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Melihat kembali Gu Tianchen, ada seteguk darah yang menyembur keluar. Pakaian putihnya yang tidak tersentuh oleh debu, kini menjadi pakaian dengan darah yang berantakan. Aura di seluruh tubuhnya menjadi lemah hingga ekstrim, dan seperti layang-layang dengan tali yang putus, ia langsung terjun bebas ke tanah. Tubuhnya menderita luka berat, dan dia kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Leluhur, teriak orang-orang. Melihat adegan itu, wajah kepala persekutuan spiritualis dunia serta tetua manajer Mernyavi sangat berubah. Satu demi satu mereka bergegas ke langit, dan terbang langsung menuju Gu Tianchen. Namun sayangnya, setelah Jiesi menyeka darah di sudut mulutnya, lalu dia melambaikan lengan bajunya, dan semburan kekuatan tak terbatas pun langsung meledak. Bang 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 bang, meraung. Sebelum kepala persekutuan spiritualis dunia serta para tetua manajer mendekati Gu Tianchen, mereka dikejutkan oleh ledakan dari kekuatan Jiesi. Mereka semua memuntahkan darah saat terhempas kembali, dan pada akhirnya jatuh dengan ganas ke tanah. Mereka semua menderita luka yang sangat parah. Dan jika mereka tidak mati, maka mereka terluka parah. Segera setelah itu, dia segera membalikkan tangannya, lalu meraih, kemudian kekuatan yang tak terbatas menjadi daya isap, dan segera menarik kembali Gu Tianchen yang masih terjun bebas itu. Ketika Gu Tianchen mendekat, Jiesi menggunakan satu tangannya, dan meraih pinggang Gu Tianchen. Lalu dia mengangkatnya tinggi-tinggi, kemudian memandang persekutuan spiritualis dunia di bawahnya, dan dengan suara keras berkata kepada kerumunan. Chu Feng, di mana Chu Feng? Chu Feng, cepat keluarlah. Jika kamu tidak keluar, aku akan membunuh Gu Tianchen. Teriak Jiesi. Setelah berbicara, Jiesi tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lain, dan meraih ke lengan Gu Tianchen. Setelah itu dengan suara krekek, dan semburan darah yang besar, Jiesi benar-benar secara paksa merobek salah satu lengan Gu Tianchen. Tidak, teriak orang-orang. Pada saat itu, kerumunan World Spirit Guild semuanya panik, dan mereka semua berteriak keras. Hahaha, Chu Feng, kamu sungguh pengecut. Kamu benar-benar tidak berani keluar. Kalau begitu kamu harus ingat. Hari ini, semua orang di sini akan mati karena kamu. Teriak Jiesi. Jiesi semakin bersemangat, itu saat dia mendengar teriakan kerumunan dari World Spirit Guild. Setelah itu, ketika orang banyak telah menyaksikan, ia dengan paksa menarik lengan Gu Tianchen yang satunya lagi. Jiesi ini benar-benar kejam. Setelah dia memanggil Chu Feng, maka dia akan meletakkan tangannya yang kejam itu di tubuh Gu Tianchen. Pada akhirnya, dia benar-benar dengan paksa menarik keempat anggota badan Gu Tianchen. Tidak, tolong, tolong, tolong lepaskan dia. Tuan Jiesi, kami mohon. Tolong jangan perlakukan leluhur kita seperti ini. Ucap seseorang. Pada saat itu, kerumunan World Spirit Guild hampir runtuh. Mereka semua terisak-isak, dan beberapa bahkan dengan keras berteriak minta maaf. Jangankan perempuan, bahkan para tetua memiliki wajah penuh dengan air mata.
Itu karena, mereka benar-benar sudah tidak tahan. Mereka tidak tahan, ketika melihat leluhur mereka sendiri diperlakukan sedemikian buruknya. Ketika usianya mencapai akhir, dia masih harus menanggung rasa sakit dari belahan tubuhnya. Dan bahkan jika dia mati, dia tidak bisa memiliki mayat yang lengkap. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan mereka, dan mereka tidak punya cara untuk menghentikan Jesse. Sedangkan bagi orang-orang yang maju untuk menghentikannya, semuanya langsung dipukuli olehnya. Tetapi Jesse masih tidak melakukan pukulan pembunuhan, dan itu benar-benar disengaja. Dia ingin membiarkan semua orang dari World Spirit Guild melihatnya secara pribadi. Biarkan mereka secara pribadi melihatnya, bagaimana Gu Tianchen akan mati di tangannya. Biarkan mereka secara pribadi melihatnya, penderitaan yang dirasakan Gu Tianchen sebelum kematian. Hanya dengan begitulah, dia bisa melampiaskan amarah di hatinya. Gu Tianchen, oh Gu Tianchen. Bukan karena aku, Jesse, itu tidak berperasaan. Hanya saja, generasi muda World Spirit Guildmu terlalu tidak berguna. Jika saja Chu Feng berani muncul sekarang juga, maka aku benar-benar tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi sayangnya, dia sudah melarikan diri dan meninggalkanmu. Karena memang seperti itu, maka kamu tidak bisa menyalahkan aku, karena mengabaikan perasaan yang dulu untuk menyerangmu. Jika kamu harus menyalahkan seseorang, maka salahkan si Chu Feng itu, ucap Jesse. Pada saat itu, Jesse benar-benar meraih kepala Gu Tianchen, dan ingin memelintir kepala Gu Tianchen di depan orang banyak saat mereka menyaksikannya. Jesse, jika kamu ingin membunuhku, silakan saja. Jangan buang waktu lagi. Bahkan jika kamu membunuhku hari ini, dan menghancurkan World Spirit Guildku, selama generasi mudaku masih ada, maka akan ada kesempatan bagi World Spirit Guildku untuk bangkit dari pegunungan timur lagi. Aku percaya dengan anak muda yang luar biasa seperti Chu Feng sebagai fondasi, maka World Spirit Guild aku cepat atau lambat akan bangkit kembali. Dia pasti akan melampaui aku, dan dia akan melampaui mantan senior dari World Spirit Guild. World Spirit Guild aku akan naik ke puncak karya dia, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan secara pribadi akan memusnahkan klan Jie kamu. Dia secara pribadi akan membunuh setiap orang dari setiap kekuatan, yang telah datang untuk menyerang perserikatan spiritualis dunia aku untuk membalaskan dendam kita. Klan Jie kamu untuk dimusnahkan adalah sesuatu yang tidak terbendung lagi, dan kamu, Jesse, tidak berdaya untuk menghentikannya. Ucap Gu Tianchen. Gu Tianchen, meskipun tubuhnya dalam reruntuhan, bahkan dia sedikit pun tidak pernah mengerutkan keningnya. Bahkan ketika menghadapi kematian, ekspresinya masih tidak berubah. Saat ini, dia masih dengan jelas menunjukkan sikapnya dengan karakter yang besar. Sialan Gu Tianchen, kamu sudah menjadi orang yang akan mati, namun kamu masih berani mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu, dan berbicara omong kosong di hadapanku. Kamu jangan khawatir, tidak masalah apakah itu Chu Feng, atau generasi muda World Spirit Guild kamu, mereka semua akan mati di tangan aku. Selama aku, Jesse, masih di sini, tidak satu pun dari mereka yang akan lolos. Kamu bisa bertemu di dunia bawah dengan mereka, balas Jesse. Setelah mendengar kata-kata Gu Tianchen, wajah Jesse tiba-tiba menjadi dingin. Dan ketika dia berbicara, haus darah seketika meluap, dan dia akan mematahkan kepala Gu Tianchen. Ledakan, bang! Tetapi tepat pada saat itu, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar jauh di dalam markas World Spirit Guild. Pada saat yang sama, semburan aura tanpa batas juga meledak keluar. Dan dalam sekejap, ledakan itu menelan tanah itu, dan bahkan menelan semua orang yang ada di sana. Pada saat itu juga, wajah semua orang menjadi sangat berubah. Karena mereka dengan heran menemukan bahwa, tubuh mereka sebenarnya terikat oleh kekuatan yang mengerikan. Tidak peduli apakah mereka berada di ranah mendalam atau ranah surga, karena mereka semua tersegel dengan keras oleh aura yang mengerikan, dan bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Karena pada kenyataannya, bahkan Jesse sendiri juga tersegel.
Dia yang sangat kuat saat ini saja, itu juga tersegel di udara, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Aku ingin tahu, senior mana yang melewati tempat ini? Jika aku telah menyinggung kamu dengan cara apapun, aku meminta pengampunanmu, ucap Jesse. Jesse mengucapkan kata-kata itu dengan sangat sulit, karena dia tahu bahwa orang yang melakukan itu benar-benar terlalu kuat. Begitu kuatnya, sehingga orang itu berada jauh di atasnya. Menghadapi ahli seperti itu, bahkan jika itu adalah Jesse, dia masih harus menurunkan sikapnya. Karena kalau tidak, yang menunggunya hanyalah kematian. Akulah orang yang akan membunuhmu, ucap seseorang. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat keras dan jelas, dan juga meresap dengan niat membunuh meledak dari arah World Spirit Guild. Setelah suara itu terdengar, jangankan Jesse dan Gutian Chen, ekspresi hampir semua orang di tempat kejadian menjadi sangat berubah, itu ketika kejutan yang tak tertandingi muncul di wajah mereka. Itu karena mereka bisa mendengar bahwa, orang itu tidak lain adalah orang yang terus dipanggil oleh Jesse, yaitu Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.